حياة العلماء وقراء صنوف الكتب وثم على تواضع لا تفتخر بالنسب. عن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu taala dia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW itu kadang-kadang meninggalkan sebuah amalan padahal beliau cinta ingin melakukan amalan tersebut tetapi beliau tinggalkan karena khawatir nanti para sahabat melaksanakannya kemudian di, diwajibkan kepada mereka amalan tersebut. Jadi Rasulullah kan Rasulullah itu menjadi contoh dalam semua aktivitasnya dalam semua ucapan dan perbuatannya. Nah, Rasulullah kadang-kadang tahu ada sebuah amalan yang utama. Tapi Rasulullah tinggalkan tidak diamalkan atau diamalkan bukan di depan para sahabat. Kenapa? Khawatir nanti kalau kemudian sahabat mengikutinya kemudian diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah itu eh sangat kasih dengan umatnya. Dan contoh yang paling relevan untuk hadis ini adalah mengenai sholat tarawih ini. Sholat tarawih sebenarnya adalah sholat malam ya, sama dengan sholat malam. Sholat yang dilaksanakan setelah isya sebelum waktu subuh malam hari. Tetapi dilaksanakan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan. Maka dianjurkan untuk dilaksanakan lebih daripada hari-hari yang lain. Nah, sejarah kenapa disebut Tarawih, ini juga sedikit kita singgung supaya orang tahu. Tarawih dari kata, dari e, jama' dari Tarwihah. Tarwihah itu masdar dari Rawwaha yurawwihu Tarwihah. Rawwaha itu artinya mengistirahatkan. Mengistirahatkan diri. Tarwihah itu sekali mengistirahatkan diri. Nah, kalau banyak, banyak mengistirahatkan, itu namanya Tarawih berkali-kali. Kenapa disebut dengan Tarawih? karena pada zaman sahabat ini terutama pada zaman Umar dimulainya tarawih secara berjamaah ini mereka tahu bahwa keutamaan salat malam termasuk salat tarawih ini yang dulunya tidak disebut dengan tarawih sebelumnya ya salat malam ini keutamaannya adalah kalau dibaca panjang e, maksudnya salatnya lama waktunya sebagainya Rasulullah mengamalkannya Rasulullah dikatakan sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak karena berdirinya lama, sujudnya lama, rukuknya lama. Jadi hampir setengah malam lebih Rasulullah sholat. Tapi mereka kalau melaksanakan seperti itu berjamaah ya tadi orang tidak akan kuat, nggak mampu. Kebanyakan orang tidak mampu. Nah supaya waktunya tetap bisa lama, tetapi banyak jedanya supaya ada waktu untuk istirahat, maka kemudian mereka menambah jumlah rakaatnya dengan dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Tapi bacaannya tidak terlalu panjang, jadi dua rakaat, kemudian istirahat, tambah dua rakaat, istirahat, begitu sampai pada zaman Umar itu 23 rakaat. Dan dalam beberapa riwayat, bahkan dalam beberapa mazhab, Maliki dan seterusnya, di zaman Tabi'in ada yang sampai 36 rakaat, di Makkah sampai 36 rakaat, dan seterusnya. Kenapa? Karena ini mereka memperbanyak waktunya tapi tidak bisa kalau sekali dalam satu rakaat berdiri yang lama maka kemudian dibuatlah dua rakaat dua rakaat karena Rasulullah mengatakan salatul laili masna masna salat malam itu dua rakaat dua rakaat Rasulullah tidak pernah membatasi kalian tidak boleh lebih dari sekian nggak ada tapi ya ketika ditanya kaifa usalli lail ya Rasulullah kaifa lail bagaimana saya salat malam seorang badui datang kepada Rasulullah Rasulullah mengatakan salatul lail masna masna salat malam itu dua rakaat dua rakaat berarti tidak ada batasan harus berapa rakaat? Yang penting dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Nah, ini yang diambil oleh para sahabat. Waktunya tetap bisa lama, tetapi e, bacaannya tidak terlalu panjang, yaitu dengan menambah rakaatnya: dua rakaat istirahat, dua rakaat istirahat. Nah, karena banyaknya istirahat inilah, maka kemudian disebut dengan tarawih. Begitu ceritanya. Jadi tarawih ini bukan nama yang diberikan oleh Allah atau Rasulnya. Rasulnya tidak Rasul tidak pernah nyebut itu salat tarawih nggak ada. Dalam Al Quran juga tidak ada. Tapi para ulama yang berdasarkan apa yang mereka lakukan dilakukan oleh para sahabat. Nah ceritanya kan salat tarawih ini atau salat malam ini ya salat malam pada bulan Ramadan ini. eh Rasulullah pada awalnya salat bersama eh, salat di masjid pada bulan Ramadan. Ketika sholat, tentunya sahabat melihat Rasulullah sholat, langsung berdiri belakangnya, ikut sholat. Kemudian besoknya lagi, Rasulullah sholat lagi, yang datang lebih banyak lagi. Karena tahu ini, ini Rasulullah, kalau Ramadan ini habis sholat isya, Rasulullah sholat malam. Mereka ikut banyak. Hari ketiganya, tambah banyak lagi. Sahabat-sahabat dari tempat-tempat yang jauh datang semua untuk sholat bersama Rasulullah maka kemudian tanggal eh, hari keempatnya Rasulullah tidak datang ke masjid. Nah, eh, para sahabat kemudian bertanya-tanya, kenapa wahai Rasulullah? Kok malah nggak datang? Kemudian Rasulullah menjelaskan setelah itu mengatakan, Amma ba'du fa lam yakhfa maka makanakum. Amma ba'du, saya itu sudah sudah tahu kondisi kalian. Saya tahu bahwa kalian itu sholat di belakangku. Saya tahu kalian datang untuk salat bersama aku walakin nikarih an alaikum anha tapi aku itu khawatir kalau ini salat ini wajibkan kepada kalian dan kalian tidak mampu kalau diwajibkan maka kemudian saya salat di rumah saja biar kalian tidak datang tiap hari kemudian salatnya diwajibkan maksudnya diwajibkan oleh siapa oleh Allah Subhanahu wa taala Nah ini menunjukkan bagaimana Rasulullah itu Shallallahu Alaihi itu meninggalkan sebuah amalan sebenarnya Rasulullah cinta untuk melaksanakannya Rasulullah ingin sholat malam banyak-banyak dengan rakaat yang lama, dengan bacaan yang lama tetapi kalau itu membuat menjadi diwajibkan kepada para sahabat, maka belum tinggalkan supaya tidak membebani para sahabat. Jadi itu kisah dari eh, Sholat salat tarawih yang kita kita ketahui dalam bulan Ramadan. Tapi kemudian pada zaman Umar, Umar melihat para sahabat itu sholat sendiri-sendiri di masjid. Ada yang sholat dengan tiga orang, empat orang sendiri-sendiri. Akhirnya Umar kemudian bagaimana kalau kita kumpulkan saja sekalian dengan satu imam. Maka kemudian mulai dari saat itulah ada kebiasaan. Ini kebiasaan ya. E, bukan Rasulullah wajibkan. Dan Rasulullah sendiri padahal di masanya cuma tiga hari saja sholat terawih berjamaah. Jadi menjadi kebiasaan yang baik. Karena dengan itu maka kemudian umat Islam bisa lebih punya semangat lagi untuk sholat malam karena bersama-sama dan menjadi syiar bulan Ramadan. Ya walaupun sekarang di tengah pandemi ini kita tidak bisa melaksanakannya, tapi kita bisa melaksanakannya di rumah dengan keluarga kita. Cuman masalahnya kalau yang ayahnya nggak nggak pandai baca Quran susah ini. Di keluarga tidak ada yang pinter baca Quran tidak hafal atau yang hafalnya cuma kulhu dengan kuliyal kafirnya nggak apa-apalah dibaca aja kuliyal kafir dengan kulhu begitu sambil nambah yang lain nanti. Ini salah satu bagaimana Rasulullah itu meninggalkan amalan karena khawatir diwajibkan. Demikian juga Rasulullah kadang-kadang eh, ada sesuatu yang sangat baik untuk dilakukan, tapi Rasulullah tidak mewajibkan kepada umatnya karena takut membebani. Misal dalam sehari Rasulullah mengatakan, laulah an ashukka ala ummati la martuhum bisiwaki inda kulli salatin. Seandainya bukan karena aku khawatir membebani umatku, aku wajibkan semua orang itu yang sedang wudhu dia untuk bersiwak. Jadi kalau bukan karena takut membebani, siwak itu bersiwak itu menggosok gigi ya. Bersiwak itu aktivitas menggosok gigi, bukan menggunakan siwak itu bukan. Siwak itu adalah menggosok giginya itu. Menggosok gigi itu diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika bukan karena khawatir membebani uh, para sahabat. Nah ini menunjukkan juga bagaimana Rasulullah SAW sangat kasih dengan uh, para umatnya. Dalam riwayat yang lain mengenai haji misalnya, Rasulullah dalam uh, berkenaan dengan kewajiban haji, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat mengatakan, Inna Allah qad farada alaikumul hajja fahajju. Ini tahun 9 Hijriah ya, menurut pendapat yang rajih. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah sudah mewajibkan haji kepada kalian maka berhajilah. tentunya, tentunya haji sudah dilaksanakan oleh orang jahiliyah, tapi dengan syarat Ibrahim dan dengan beberapa atau banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Nah, Rasulullah mengatakan sekarang sudah diwajibkan bagi kalian untuk berhaji maka berhajilah. Begitu saja. Kemudian tiba-tiba seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, afikul amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun oleh Rasulullah?" Rasulullah diam amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah diam juga. Sampai ketiga kalinya. amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun Rasulullah mengatakan. Lau Kalau aku katakan iya. Nanti menjadi wajib. Menjadi wajib setiap tahun. Bukan cuma wajib hajinya. Tapi wajib haji setiap tahun wala mastata'tum dan kalian tidak akan mampu. Maka gak usah nanya. Begitu maksudnya. Gak usah nanya apakah setiap tahun apa enggak. Yang penting itu wajib, ya udah wajib. Kalau secara mutlak begitu, begitu berarti wajibnya cuma sekali seumur hidup. Gak usah nanya apakah setiap tahun atau tidak setiap tahun. Demikian juga rahmat Rasulullah untuk tidak membebani umatnya adalah misalnya Rasulullah melihat para sahabat ada yang melakukan wisol puasa wisal. Puasa wisal ini adalah puasa nyambung. Jadi misalnya dari subuh, dari subuh sampai maghrib dia puasa. Maghribnya dia tidak buka, tapi langsung nyambung sampai besok hari, besok hari subuh sampai maghrib lagi. Jadi dua hari atau bahkan ada yang tiga hari. Ini para sahabat melakukan puasa wisal karena mereka melihat Rasulullah puasa wisal. Tapi Rasulullah mengatakan melarang para sahabat melakukan itu. Rasulullah mengatakan, inilah suka atikum. Saya itu nggak sama dengan kalian. Ini yutrimuni rabbi wa yasqini Aku itu Rasul. Maka aku diberi makan dan diberi minum oleh Tuhanku. Jadi aku kuat. Begitu. Nah, kalian ini manusia, biasa. Nggak usah ikut-ikutan wisol. Nggak boleh. Maka wisol itu dilarang oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Jadi kalau puasa sehari saja, bahkan Rasulullah melarang juga puasa tiap hari. Misalnya sekarang puasa, besok puasa lagi Kecuali kalau Ramadan atau Karena bayar puasa Tapi kalau puasa selamanya begitu seumur hidup setiap hari itu dilarang juga oleh Rasulullah Maksimalnya adalah seperti Puasa Nabi Dawud Sehari puasa, sehari berbuka Itu puasa sunnah yang maksimal Yang Rasulullah berikan kelonggaran kepada umatnya Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya tidak membebani umatnya ya.